Halo, ini di rumah kakak lagi. Tadi baru aja udah kakak rekam video tentang bunga kakak yang baru kakak pruning dan sedang kakak upload. Rupanya setelah kakak upload beberapa menit, nggak juga terupload-upload. Kakak rupanya lupa men-sharekan, ada yang kakak sharekan ke aplikasi lain. Rupanya keluar kakak berarti dari aplikasi TikTok ini kan. Rupanya langsung hilang. Gak ada terupload, gak ada tersimpan. Hanya berapa menit aja pun lama kali nguploadnya. Tetangga kakak, Mak Desi, Lolo Siritonga, Bangun Saragi, ya. Mak Nando dan tetangga yang lain. Ada itu anak Mak Desi Lonteger mau ngerekam pekaran rumah kakak, ya. Dia mau mengaku-ngaku rumahnya adalah rumah tuan rumah kakak, padahal rumahnya adalah rumah Mak Desi, adalah warung-warung remang-remang ya, yang jualan bensin pura-pura ATK ya. Dia nyuri ya, dia suka nyuri foto dan video kakak ya. Waktu diupload di video kakak tadi langsung dicurinya ya. Ini adik Boya adalah adik gunggung kakaknya. Ya kan Boy, namanya Holden Baby Boya nih. Porsinya ya. Udah dicuri Babylon T Mak Desi itu ya. Sindikat cybercrime pedagang pilat Mak Desi Lolo Silitonga ya. Bangun Saragi ya. Mak Nando ya. Dan juga konten-konten kreator sekongkolannya ya, yang punya sok-sokan mau punya 50 atau 100 akun palsu. Akunnya aja cuma 1-2 aja, enggak pernah dia ngerekam langsung, enggak pernah dia ngerekam langsung, dan gak teraturnya dia ngupload foto dan video ya secara setiap hari ya, berapa video setiap hari ya, cuman modal nyure ya, mengedit-ngedit, mengambil-ngambil download-download foto dan video orang, dan terutama punya kakak Princess Annie ya, untuk diedit-edit para pelacur ya, hikam bangke ya, konten kreator bangke ya, yang cuma bisa ngambil-ngambil, ngedit-ngedit ya, nyure dari galeri kakak ya. Dia mencuri foto dan video milik orang lain dan juga milik Tuan Putri Sejagat Raya, Mak Desi Germo, Bangun Saragi juga, Mak Nando, Mak Sandi ya, tetangga para pelacur, sindikat cybercrime, pedagang pilat ya. Bunga kakak, ini videonya jelas ya. Nih. Sedangkan ini kakak di rumah ya. Di rumah kakak ya. Ini di rumah kakak ya. Tapi tadi ada anaknya Mak Desi sengaja merekam. Nanti kakak rekam rumahnya Mak Desi Bondon ya. Yang mana rumah Mak Desi? Yang ini ya rumah dan pekaran rumah kakak ya. Jangan salah ya. Bedakan rumah Tuan Putri Sejagat Raya Tanah Surga dengan tanah rumah bordil Mak Desi ya. Kalau salah alamat kalian, terlalu ke kanan rumah bordil Mak Desi ya. Ke kiri rumah penjahat kelamin Bangun Saragi ya. Ke depan rumah Mak Sandi, backing rumah bordil Mak Desi ya. Yang membuat Mak Desi sebagai, yang make Mak Desi sebagai selimut pilatnya ya. Nah kalau yang lainnya juga kalian salah, rumah pejina dan penjahat kelamin tetangga ya, sindikat cybercrime bersama Mak Desi Bangun Saragi DKK ya, dan kawan-kawan ya, sindikat pelacur pedagang pilat ya, sindikat pedagang pilat ya, sindikat cybercrime pedagang pilat dan pembeli jajanan pilat. Nah ini bunga kakak lagi ya. Ini sebagian udah kakak ganti ya. Ini rumah kakak ya. Ini Boya. Holden Goldie Boya. Tunjukkan wajahmu Boy. Boya tadi, ini kursi Boya ya. Ini rumah kakak ya. Ini teras pekaran kakak ya. Itu rumah kakak tuh. Itu nomornya. Nomor 58 ya. Kalau sebelah ini rumah penjahat kelamin Dolok Masihul Bangun Saragi ya. Kalau yang ini rumah apa? Ini rumah pedagang pilat ya. Mak Desi Lolo Silitonga,
Germotar Kabdomas ya. Yang sana rumah backing rumah bordil, yang itu ya rumah itu Sigiwil Road Gigolo ya. Itu yang sana rumah pedagang pilat ya. Guru sekolah Melonte ya. Guru sekolah Melonte itu rumah pedagang pilat ya. Itu rumah pedagang pilat, itu keponakannya Mak Sandi, backing rumah bordil Mak Desi ya. Itu makanya kau jangan, anak kau jangan Melonte aja sampai koyak-koyak pilatnya. Aku enggak tertarik main pilat, kau tiap hari Melonte aja. Anakmu sampai koyak-koyak pilatnya. Woi, jangan godai, udah berapa lama kau godai tetangga itu? Udah berapa banyak wheel rod pilatmu laku setelah kau godai orang lewat? Kau godai tetanggamu wheel rod gigolo. Gigolo, pedagang pilat. Kerjanya pura-pura berdagang. Tengok tuh, dia tiap hari dagang pilat. Kerjanya dagang pilat ya. Iya, itu rumah bordilnya ya. Biar tahu kalian mana rumah tanah surga dengan tanah rumah bordil ya. Dia tiap hari menggoda tetangganya ya. Itu nunggeng-nunggeng, sengaja dia nunggeng dia. Sengaja nunggeng dia. Pedagang pilat itu, pedagang pilat ya. Pedagang pilat pencuri ya. Sindikat cybercrime pedagang pilat. Udah berapa banyak Mak Desi kau laku pilatmu setelah kau godai orang lewat, setelah kau godai tetanggamu. Mak Desi Bondon Germo pedagang pilat, sindikat cybercrime pencuri dan pembajak HP ku. Lonte sialan Germo Bondon. Lonte sialan. Udah berapa banyak pilatmu laku setelah kau godai semua orang lewat dan tetanggamu Lonte? Itu rumah Bondon itu. Itulah rumah Mak Desi Bondon, sindikat cybercrime pedagang pilat itu ya. Kalau ini pekarangan rumah kakak, Tuan Putri Sejaga Raya, Princess Annie. Bedakan tanah surga dengan tanah rumah bordil. Makanya kakak bilang, jangan salah. Rumah kakak di tengah, kalau ke kanan kali rumah bordil Mak Desi. Si Germo Tarkam tadi pedagang pilat yang jualan bensin, kamu plasenya sama jualan ATK, padahal dagang pilatnya dia. Kalau yang ini sebelah kiri, terlalu ke kiri rumah sindikat cybercrime, tapi bagian penjahat kelamin pemangsa anak sekolah Bapak Sindri Bang Saragi, yang anaknya pilatnya koyak-koyak karena keseringan prisek. Yang tetangga kakak yang bangga, yang bangga karena jadi orang tua brengsek dan anaknya lebih brengsek dari dia ya. Si Wilrod sama Mak Desi jadi Germo ya. Germo Tarkam Domas. Si Bang Sarage ya. Penjahat kelamin pemangsa anak sekolah. Pilat Sindri udah koyak-koyak ke 1-12. Kebanyakan prisek ya. Makan pilat, mamanya penjahat kelamin pemangsa anak murid, anaknya penerkam pilat kawan. Sementara si Wilrod tadi berdagang pilat itu ya, yang ada jual bensin-bensin itu, suami istri Germo Gigolo itu, anaknya 3 Lonte, Lonte panggilan. Pilatnya juga ada koyak-koyak, ada Lonte Jakarta, Desi Lolo, Leli Lonte Sumatera Utara, Mairisa dan suami-suamiannya Lonte Gigolo Kalimantan yang lari malam tahun 2022. Para Lonte itu pulang pergi Melonte ya, kerjanya itu dagang pilat, pedagang pilat. Tetangga kakak ini semua sindikat cybercrime pedagang pilat. Berapa rumah nih? Ada berapa rumah di sekitar kakak? Yang kanan Germo, yang kiri penjahat kelamin, yang depan backing rumah bordil Mak Desi, yang lain pejina. Semua sindikat cybercrime ini berapa rumah nih? 7-10 rumah ini. Para pelacur pejina pedagang pilat nih. Mereka itu sindikat cybercrime pedagang pilat, membajak HP dan galeri kakak, mencuri foto dan video kakak. Sama dengan Sikam juga dan konten-konten kreator yang aku konten kreator sok banyak akun-akunnya. Tiap hari aja enggak rutin dia merekam ya dan baru mengupload, cuma mencuri, mengedit punya orang, punya Tuan Putri Sejaga Raya untuk dibuatnya, dipostingnya.
lontenya orang itu, tapi ngaku-ngaku.